diumpan lagi putra posisi sana, masih apa di sana? Pukul putra masalahnya, diumpan lagi, pukul nomor 3. Akan dimulai kembali. Iya, bola dipegang oleh putra pasangan ini. Iya, putra pasangan ini sudah lakukan set. Terima siapa di sana? Ingin poti, pukul atau pressing saja langsung dari sana. Masih bisa dikembalikan lagi. Oh, pressing saja ke belakang nomor 5. Terima bola di sana, diumpan lagi. Oh, pukul sama ini. Pressing, masih bisa dikembalikan lagi. Pukul lagi putra pasangan ke belakang. Terima siapa di sana? Diumpan lagi atau pressing kembali. Iya, diumpan lagi. Oh, blessing saja ke belakang dari putra pasangan ini, diumpankan. Oh, langsung saja ke belakang sana. Kembali atau blessing dari saudara Deden ini. Oh, jatuh di tempat yang kosong dan menghasilkan pindah poin untuk tim Ipoji Bay ini menjadi 1-0. Iya, nomor 9 ini turun ke belakang. Coba lakukan set. Setelah dilakukan, terima siapa di sana? Pukul putra pasangan ini dengan kerasnya. Namun dapat dikembalikan lagi. Langsungkan saja sudah uji ke belakang. Terima putra pasangan di sana. Diumpan lagi, langsungkan saja. Oh, masih bisa. Oh, sayang sekali. Oh, mungkin dari jambul. Iya, masih boleh dipegang oleh putra Ipoji Bay ini. Iya, sudah lakukan set nomor 9 di sana, diumpan kembali. Pukul putra pasangan ini kerasnya. Oh, bola dibiarkan oleh tim Ipoji ini jatuh di tempat yang kosong dan menghasilkan pindah poin untuk putra pasangan ini menjadi 1-1. Masuk. Iya, set sudah dilakukan. Terima siapa di sana? Sudah saudara uji. Oh, sayang sekali saudara-saudara. Mungkin terjadi pelanggaran atau menyentuh net terlebih dahulu dari tim Ipoji ini dan menghasilkan poin menjadi 2-1. Iya, set sudah dilakukan. Pukul saudara uji ini ke belakang. Namun dapat dikembalikan lagi. Ada siapa? Oh, sayang sekali. Mungkin pengembalian bola dari tim putra pasangan ini belum bisa menyeberangi net dan menghasilkan pindah poin untuk Ipoji B ini menjadi 2-1. Ya, saudara uji ini sudah lakukan set. Terima putra pasangan sana, pukul dengan kerasnya. Pukulan dari putra pasangan ini keras dan tidak dapat dikembalikan dan menghasilkan pindah poin menjadi 3-2. Iya, nomor 5 ini sudah lakukan set. Terima siapa di sana? Pukul saudara Deden dengan keras. Pukulan dari saudara Deden ini keras dan tidak dapat dikembalikan dan menghasilkan pindah poin untuk Ipoji Bay ini menjadi 3-1. Iya, saudara Deden ini sudah lakukan set. Terima bola putra pasangan, langsung pas saja ke belakang. Terima siapa di sana, Deden? Umpan lagi, pukul saudara Ogo ini dengan kerasnya. Masih bisa dikembalikan lagi. Diumpan lagi, pukul nomor 3 ini dengan kerasnya. Namun dapat ditahan, diumpan lagi. Bekantan dari putra pasangan dengan kerasnya. Namun sayang, pukulan bekantan dari putra pasangan ini masih melebar ke lapangan dan menghasilkan poin menjadi 4-3. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mungkin kontrol bola dari putra pasangan ini masih melebar luar lapangan dan menghasilkan poin untuk Ipoji Bay ini menjadi 5-3. Iya, sudah dilakukan. Terima putra pasangan di sana. Pressing saja. Pressing dari putra pasangan ini melihat tempat yang kosong dan menghasilkan pindah poin untuk putra pasangan ini menjadi 4-5. Iya, putra pasangan saat ini. Oh, sayang saudara-saudara, mungkin set dari putra pasangan ini masih melebar ke lapangan dan menghasilkan pindah poin menjadi 6-4. Iya, set dilakukan. 5 putra pasangan pukul dengan kerasnya, namun dapat dikembalikan lagi. Jumpa lagi, pressing saja nomor 3. Oh, namun sayang saudara-saudara, mungkin melakukan pelanggaran dari putra pasangan ini dan menghasilkan poin untuk Ipoji Bay ini menjadi 7-4. Iya, setelah lakukan umpankan, pukul lagi putra pasangan, namun baru blok di sana, masih bisa dikembalikan lagi. Pressing saja. Namun sayang bola dibiarkan jatuh oleh putra Ipoji Bay ini dan menghasilkan pindah poin menjadi 5-7. Iya, nomor 5 ini sudah lakukan set. Namun sayang setnya masih melebar di luar lapangan dan menghasilkan pindah poin untuk putra Ipoji Bay ini menjadi 8-5. Iya, saudara Ogo ini sudah lakukan set. Terima siapa di sana? Langsung saja. Namun sayang saudara-saudara, mungkin kontrol bola dari putra pasangan ini belum bisa menyeberang ini dan menghasilkan poin untuk Ipoji Bay ini menjadi 9-5. Iya, sudah lakukan. Terima putra pasangan, langsung saja pukul. Masih bisa dikembalikan lagi. Umpan saudara Uji, attack saudara Uji ini dapat dikembalikan lagi. Langsung saja. Langsung saja putra pasangan ke belakang. Terima siapa di sana? Diumpan lagi. Pukul nomor 3. Ega ini pukulan dari bola nomor 3 saudara Ega ini jatuh di tempat yang kosong dan menghasilkan poin untuk putra Ipoji Bay menjadi 10-5.
Iya, saudara Ugo ini sudah lakukan, Cok. Terima siapa di sana? Harus pukul putar besar dengan keras. Namun dapat dikembalikan. Langsungkan saja, terima siapa di sana? Putar besar, pukul lagi. Namun sayang, pukulan dari nomor 5 putra besar ini belum bisa menyeberang. Iya, wasit sudah meniup. Tandanya pertandingan akan dimulai kembali. Iya, set dilakukan. Terima pukul lagi putar besar ini. Dapat dikembalikan lagi di umpan. Atau sudah ujung ini. Namun sayang, pukulan dari saudara ujung ini masih melebar di luar lapangan dan menghasilkan pindah poin untuk putra pasangan ini menjadi 6-2. Masuk. Iya, putra pasangan ini coba lakukan set dilakukan, terima ujung di sana, diumpan lagi, pukul nomor 6 ini dengan keras, keras, keras sekali pukulan dari bola nomor 3 ini dan tidak dapat dikembalikan, akhirnya menghasilkan pindah poin menjadi 12-6. Iya, sudah lakukan set nomor 3 di sana. Diumpan lagi. Blessing saja putar pasangan ke belakang. Masih bisa dikembalikan lagi. Pukul lagi saudara Deden ini dengan kerasnya. Namun sayang, pukulan dari saudara Deden ini masih melebar di lapangan dan menghasilkan pindah poin untuk putra pasangan ini menjadi 7-12. Iya, putra pasangan ini sudah lakukan set. Terima ujung di sana, diumpan pukul lagi nomor 3 ini. Namun sayang pukulan dari nomor 9 saudara Sandi ini masih melebar keluar lapangan dan menghasilkan poin menjadi 8-12. Ya, sudah lakukan set putra pasaran. Terima siapa di sana? Dipukul lagi saudara Deden ini ke belakang, masih bisa dikembalikan lagi. Pukul lagi putra pasaran. Sayang sekali mungkin blok masih menghalang-halangi dan jatuh di tempat sendiri dan menghasilkan pindah poin untuk Ipociba ini menjadi 13-8. Iya, nomor 9 ini sudah lakukan set. Terima putar pasangan, pukul saja. Namun sayang mungkin pukulannya belum bisa menyeberangi net dan menghasilkan poin untuk Ipociba ini menjadi 14-8. Iya, saudara Sandi ini sudah lakukan set. Terima putar pasangan di sana. Pukul lagi putar pasangan. Namun dapat dengan. Sayang sekali bola dibiarkan jatuh oleh tim Ipociba ini dan menghasilkan pindah poin untuk putra pasangan ini menjadi 9-14. Sayang saudara-saudara, mungkin set dari putra pasangan ini belum bisa menyeberangi net dan menghasilkan pindah poin untuk Ipociba ini menjadi 15-9. Iya, saudara uji ini sudah lakukan set. Terima siapa di sana? Pukul putra pasangan. Ini dengan kerasnya. Pukulan dari putra pasangan ini berkali-kali keras dan tidak dapat dikembalikan dan menghasilkan pindah poin menjadi 10-15. Iya, putra pasaran ini sudah lakukan set. Terima siapa di sana? Diumpan pukul lagi saudara Deden. Namun dapat dikembalikan lagi, diumpan lagi. Pukul saudara ujung ini ke belakang, masih bisa ditahan, diumpan lagi. Pukul lagi putra pasaran. Pukul lagi putra pasaran ini dibiarkan jatuh di tempat yang kosong dan menghasilkan poin untuk putra pasaran ini menjadi 11-15. Iya, siap sudah lakukan. Terima siapa di sana? Diumpan lagi putra posisi sana. Sayang sekali saudara-saudara, mungkin terjadi pelanggaran dari putra Ipoci ini. Masuk modal untuk putra pasangan. Iya, betul lakukan. Terima siapa di sana? Uji umpan. Pukul lagi saudara Ugo ini dengan kerasnya. Namun dapat ditahan. Umpan lagi. Pukul lagi putra pasangan. Ada siapa yang langsung pasangan dan yang ke belakang. Terima bola siapa di sana? Putra pasangan. Dipukul lagi. Pukulan dari putra pasangan ini dibiarkan lagi. Jatuh di tempat yang kosong dan menghasilkan poin. Di jam 15.30. Yaitu dari Halus. Mungkin dari tim KM FC Cihaur melawan dari tim Naga Kuning Amarat. Ya, saksikanlah pertandingan pada sore hari nanti di jam 15.30. Udah sok, semangat sok. Melawan dari tim Naga Kuning Putra Amarat. Iya, saudara-saudara kita kembali lagi ke lapangan. Terima bola siapa di sana? Langsung saja nomor 3 ini ke belakang. Cuma kita ke Cengin. Sayang sekali mungkin bola belum bisa menyeberangi net dan menghasilkan pindah poin menjadi 16-14. Ya, saudara dari ini turun ke belakang. Lakukan set. Set dilakukan. Terima putra pasangan di sana, pukul putra pasangan masih bisa dikembalikan, ada siapa di sana? Namun sayang pengembalian bola dari putra Ipociba ini masih melebar di lapangan dan menghasilkan pindah poin menjadi 15-16. Ya, jadi ya. Putra pasangan ini sudah lakukan set. Terima bola siapa di sana? Pukul saudara Ugo ini dengan kerasnya.
Kebetulan dari saudara Ogo ini mungkin blok ke Semarang lagi. Dan jatuh di tempat ini masih 4 poin. Jadi 16 sama. Ya, setelah dilakukan. Oh, sayang sekali saudara-saudara. Mungkin seteri putra pasaran ini masih melebar di lapangan dan menghasilkan pindah poin menjadi 17-16. Ya, setelah dilakukan. Terima siapa di sana. Pukul pun saat. Ada siapa di sana. Uji, umpan saudara Ogo. Blessing saja nomor 9 ini. Masih bisa dikembalikan lagi. Blessing lagi putar pasangan ke belakang. Terima siapa di sana. Diumpan lagi. Pukul nomor 3 ini. Blessing. Masih bisa dikembalikan lagi. Umpan pukul lagi putar. Ada jatuh di tempat yang kosong dan menghasilkan pindah poin menjadi 17 sama. Ya, putra pasangan ini turun ke belakang. Coba lakukan set lakukan. Terima siapa di sana. Putra ikuti Benjirina. Pukul lagi nomor 3 ini dengan kerasa. Langsungkan saja. Langsungkan obat ke belakang. Pressing saja nomor putra pasangan di sana. Diumpah lagi. Pukul lagi nomor 3 ini. Sekali pukul dengan orang nomor 3 ini. Dan tidak dapat dikembalikan dan menghasilkan pindah poin untuk Ipoci Bejari Jaya Cipadung ini. Jadi 18-17. Iya, saudara Ogo ini turun ke belakang, lakukan set, lakukan, terima siapa di sana, diumpan, dipukul lagi putar pasangan, masih bisa dikembalikan lagi, umpan lagi, pukul lagi putar pasangan ini, masih bisa dikembalikan, sayang sekali saudara-saudara, mungkin pengembalian bola dari putra Ipoci ini, bisa menyebabkan ini, menghasilkan pindah poin, 18 sama. Iya, putra pasangan ini sudah lakukan set, terima kasih singkat saja, masih bisa dikembalikan lagi putra atau kecilkan saja putra pasangan. Namun sayang terjadi pelanggaran terlebih dahulu dari putra pasangan ini menghasilkan pindah poin untuk Ipoci ini menjadi 19-18. Ya, mengejar di set keempat ini. Iya, pressing saja masih bisa cepat saja. Masih bisa dikembalikan lagi di umpan putra. Langsung ke belakang. Terima kasih sampai sana ada Ogo. Di umpan lagi sana Uji. Ada yang tinggal ini di belakang. Tipu jangan atur lagi. Di umpan lagi, pukul lagi. Masih bisa dikembalikan lagi. Masih di umpan. Ada yang tadi di sana ujung ini. Kembalian atau pukulan dari saudara ini jatuh di tempat yang kosong dan menghasilkan poin untuk tim Ipoci menjadi 20-18. Ya, nomor 3 ini lakukan saja, lakukan terima putaran langsung saja. Ada siapa di sana? Namun sayang mungkin terjadi atau melakukan pelanggaran dari tim Ipoci yang ini menghasilkan pindah poin untuk putra pasangan ini menjadi 19-20. Masuk, ya putra Dimas putra ini sudah lakukan set. Set dilakukan, terima siapa di sana. Pukul lagi saudara ini dengan kerasnya. Namun dapat ditahan, dipukul lagi putra pasaran. Dapat ditahan lagi, diumpan lagi. Pukul lagi putra ini. Namun saya sudah secara mungkin pengembalian bola dari putra kembali. Ya, bola dipegang oleh putra pasaran ini. Iya, coba lakukan set. Set dilakukan dari putra pasaran. Terima siapa di sana, diumpan lagi. Pukul saudara ini. Putra pasangan ini sudah lakukan set. Terima siapa di sana? Masih bisa dikembalikan lagi di umpan putra pasangan. Pukul lagi dengan kerasnya. Masih bisa dikembalikan lagi di umpan putra pasangan ini. Masih bisa ditahan di umpan lagi putra pasangan. Mungkin pengembalian bola dari tim Ipoci ini masih melebar di lapangan dan menghasilkan poin menjadi 22-20. Ketinggalan 2 poin dari tim Ipoci B ini. Ya, sudah lakukan set tim pasangan di sana. 5 bola siapa di sana? Ini masih melebar di lapangan dan menghasilkan poin menjadi 23-20. Masuk, iya, putra pasangan ini sudah lakukan set. Dan menghasilkan poin untuk putra pasangan ini menjadi 24-20. Satu poin dibuka untuk putra pasangan ini memenangkan di set keempat ini. Nanti mau langsung kasih jasa uji. 5 bola siap dari sana. Pukul lagi nomor 5. Flashing saja. Masih bisa dikembalikan lagi. Set oke nomor 9 ini. Namun dapat ditahan. Diumpan lagi. Pukul lagi putra pasangan ini. Sekali dua setengah. Di set keempat ini. Menangkan oleh tim putra pasangan.